guys, karena jadi kebetulan yang di depannya akhirnya kita pindah ke dapur kota. Oh, ini direkam ya? Udah. Ini karena emang ada problem tadi di depan. Enggak apa-apa, yang penting kita harus tetap makan. Kita harus makan. Iya, dimanapun tempat kita masak itu enggak penting. Yang penting adalah makanannya. Betul. Iya kan? Betul. Yang penting adalah orang yang masakinnya. Itu yang paling penting. Benar banget lagi. Ini kalau misalnya kalau telur mata sapi ala Feby, itu telur mata sapinya bisa naik harganya. Iya. Salt and pepper nya mana mbak? Apa? Garam? Salt aja, gak usah pakai pepper. Oh gak suka? Oke guys, aku siap-siap. Kayaknya kalau misalnya telur mata sapi pakai pepper tuh jadinya pedes gak sih? Ya gak tahu. Karena ada orang yang suka salt and pepper. Jadi ya, kalau ini ada garam. Oke. Oke guys, kita oke, jadi ini tutorial ngajarin Feby masak telur mata sapi setengah mateng ya. Jangan gitu dong, Riz. Sepertinya kayak aku tuh benar-benar sebagai seorang wanita benar-benar dicap sama semua ibu rumah tangga. Nih anak pasti kerjaannya di rumah nggak pernah bantuin emaknya. Tapi kamu nanti kalau punya suami, kamu mau masakin apa enggak? Oh mau dong. Ya. Iyalah, buat suamiku. Pengen nikah umur berapa? Nggak ada. Sesuai dikasihnya aja sama Allah. Sesuai timeline online. Tapi dulu pernah gak sih? Kayak, karena aku jujur ya, aku sendiri kayak dulu kayak oke, gue 23 mau nikah deh, 25 deh, gitu. Aku sebenarnya kalau misalnya kepengen-kepengennya, kayaknya 26-27. 26-27, berarti 2 tahun lagi dong? Ya, 2 tahun, ya 26-27-28 itu kayak umur primanya. Maksudnya menurut aku, itu aku udah ngerasa siap untuk berumah tangga. Ya, karena yang dibutuhkan sebenarnya mental. Mental untuk membuat komitmen sama orang lain dan juga sama Tuhan. Sip. Untuk komitmen. Komitmen. Mental. Karena percuma udah punya semua tapi kalau mental belum ada, jangan coba-coba untuk nikah. Oke, nikah nih setahun, 2 tahun, 3 tahun baik-baik aja. Tapi kalau misal udah kayak selanjutnya, tapi kalau misal dia belum siap mental, terus kayak dia belum bisa berkomitmen, yang ada juga nanti pernikahannya bakalan hancur. Karena bukan cepet-cepetan tapi lama-lamaan lagi. Maksudnya? Bukan, maksudnya nikah tuh bukan kompetisi. Iya, iya, itu cepet-cepetan, maksudnya kayak iya 26, kayak enggak, yeah. 25, maksudnya cepet-cepetan tapi lama-lamaan, maksudnya lama-lamaan ya kan mulanya samanya, bukannya bener, cepet itu, tapi itu, setahun, setuju. 2 tahun by maksimal ini dia, Feb. Itu, karena emang ini untuk seumur hidup cuy. Kayak lo mau sama orang yang gak bisa komunikasi sama lo nih. Oke nih. Komunikasi tuh paling penting. Paling penting ya. Harus cari orang yang bisa ngobrol sama itu. Kamu soalnya itu. Bisa ngobrol apapun. Ngobrol apapun. Mm-mm. Karena ya kalau misalnya saat kamu nanti nikah, ya yang ngapain lagi selain ngobrol. Ini kayaknya mati ya. What? Ya itu mati. Oh enggak, nyala deh. Oke. Oke. Kenapa tiba-tiba udah jadi gosong? Ya itu kan emang kayak gitu konsepnya. Oh iya. Gak apa-apa ya. Wanginya enak banget. Kalau agak gosong-gosong dikit gak apa-apa ya. Wanginya enak banget. Kan tadi udah mau pecah ya. Ini berhasil guys untuk membuat yang pertama. Udah biarin aja. Kalau salt. Pengennya di tengah. Gak bisa. Gak ada telur yang sempurna. Sama kayak manusia. Semua makhluk hidup, semua benda, semua apapun yang ada di dunia ini gak bakalan bisa nyampe ke tahap sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Tapi kita bisa berusaha untuk mendekati sempurna. Gila, lama gue juga bisa. Sempurna tuh Andrea the Big One. Sempurna itu tau gak sih? Kita ketawa. Lagunya kan? Iya. Kayaknya baternya kurang gak sih? Oh cukup. Makasih. Cukup juga. Tadi baternya udah meleleh gitu. Aduh, sumpah. Tau gak kita butuh apa? Ini. Ih makanya garamnya gak kamu taruh-taruh. Garamnya makanya. Belum aku taruh. Pak. Udah cukup. Nah. Padahal lah biarin aja dia masak gitu ya. Kenapa gue udah cukup, udah cukup. Tadi katanya harus mau. Taruhnya dimana ntar? Mbak! Boleh tolong kerjasamanya gak? Sebagai tamu yang tahu diri. Iyalah, tamu yang tahu diri. Enggak, ketolong kerjasamanya boleh.
aku tuh kalau ditantangin tuh nggak bisa lagi anaknya. Kalau ditantangin langsung berasa. Tara, aku bawa sesuatu. Apa itu? Aku bawa piring untuk ditaruh si telurnya. Udah itu. Kan katanya mau sampai setengah matang. Itu setengah matang. Oh deh. Coba ya. Apa sih? Yeay! Berhasil lah, Feby. Berhasil. Mama kamu gak sahur? Mama aku biasanya dia suka malas sahur. Oh, jadi dia makannya malam. Makannya terus pelong, terus buah. Ayo, kita tinggal dulu ini. Mana nasinya? Iya, kamu tinggal. Terus ini masih hidup. Masih hidup, Feb. Udah, berarti kamu butuh orang yang ingetin kamu. Betul. Betul banget lagi. Nasinya mana? Itu udah taruh di sini. Oh, ya ampun. Ya ampun, pengertian Mbak, makasih sekali. Ya, Mbak. Pengertian banget. Oke. Okay. Ayo kita mau masak. Udah, kamu makan. Iya. Aku makan. Aku makan juga, tapi aku makan yang lain. Oh, kamu enggak makan ini? Enggak. Ya, makan ini dong. Kan masak satu telur berdua. Iya. Masak lagi dong. Kamu lihat enggak buatan aku? Lihat ya. Coba. Ya, sini. Oke. Okay. Ini buatan aku ya. Oke. Ya, buat telur yang baik dan benar. Oke. Diajarin, jadi sebenarnya apa sih ini kontennya? Masak rumah Feby atau? Kontennya adalah saling melengkapi. Mantap, bro. Tuh kan, kamu di tengah. Tapi, sorry banget nih. Kita konsepnya kenapa masak telur pakai kulitnya? Enggak. Itu masih ada lagi telurnya. Mana? Kulitnya, Riz. Ya Allah. Bukan, ini kayaknya ada dendam terselubung gitu. Aku tuh jarang banget loh masak telur noda sapi. Aku sukanya dadar atau enggak poached egg. Karena emang enggak terlalu. Enggak suka ya? Enggak suka. Maksudnya bukan yang enggak suka, aku suka telur. Ini kalau masak telur. Tapi aku... Tapi kalau yang setengah matang itu? Setengah matang iya, tapi kayak omelet setengah matang atau dadar okay. Kayak setengah matang masih agak basah-basah gitu, aku spray. Piringnya kesana ya? Kayak kita harus balik kesana guys. Piringnya di luar langsung aja. Mohon maaf, ini udah ada tulisannya. Awas kaca. Gak lucu kan? Tapi gak masalah ya? Udah. Puluhan ratusan orang yang salah masuk. Oke. Nih, coba. Mbak, minta kayak gini lagi, Mbak. Ya. Kita biar bentar dulu. Mau biar sama. Oke. Ini Mbak El tolong. Dah. Kemesraan ini aja kaleng kerupuk. Elok nih Anggoni, itu bahasa Padang. Oh, bahasa Padang. Bahasa Pading. Coba bahasa Padang. Gimana? Gimana? Kamu kalau misalnya bilang ini nih, ini apa namanya? Anting. Bukan. Kupiang. Mana doh orang Padang bilang kupiang? Talingo pasti. Oh, talingo. Telinga. Orang Padang enggak ada yang ngomong kupiang. Kayak kancang. Kancang apa? Kencing. Kancing itu kencing bukan kancing. Bukan. Aku tuh maksudnya bukan yang ngomong kencing tapi kancing. 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 Iya. Kancing. Kancing. Kencang. Apa sih? Ini kan kancing. Kancang. Kancang ya kancang. Bukan kencang. Iya. Emang ada kencang. Udah lah kamu yang salah. Udah terima aja. Udah coba salah. Emang. Ya udah. Kalau aku terima. Oke. Sekarang kita mau cobain yang mana dulu nih? Oke. Nasinya dulu. Ya kamu gak mau makan pakai nasi? Kita coba dulu lagi. Iya, coba dulu. Aku anaknya gak nasi banget. Oh iya? Iya, cobain. Oh, kamu percuma gak sih ditaruh di sini terus kamu minain di sini? Enggak, biar kayak sejajar aja. Ini kan kalau aku sejajar tadi... Sejajar kencang gak? Tadi kan kamu pakai ini, terus aku juga maunya sama. Oke, coba kita rasa. Oh harus banget kita barengan bareng. Gitu ya? Bareng. Enggak, menurut aku gimana? Enggak, kita bareng. Aku makan juga ini. Ngerti gak sih? Oh berarti yang ini dulu, abis itu bareng itu. Oke. Ya. Satu, dua.
kan travel banget. Coba dong ininya. Ini ya bener enggak? Teksturnya tuh keras. Aku saya suka cendernya banget yang ujungnya gini ya. Kanji, kamu apa? Aku suka ini. Entar dulu. Cobain dulu ini. Udah, oke. Aduh. Oke lah ya. Sayang. Tapi bener ya, berarti tumpah sesuai dengan request Paris. Oke. Mati. Enak juga ya. Kalau misalnya aku kan jadi kayak pacar nih, cuma dikasih telur mata sapi kayak udah bahagia, gampang banget kayak bahagia. Tapi kamu. Iya emang iya. Kamu mau nyari orang yang susah dibahagiain, mending yang gampang kan? Ya enggak? Aku suka tantangan. Cewek. Enggak. Oke, sekarang ini ya. Satu, tunggu. Tos tuh. Oke. Keren banget masakan Haris Priza. Iya lagi. Coba di itu. Pasti ini mah. Aku udah lama tau gak makan telur beginian. Oh iya? Bener, karena syuting kan gak sempet masak. Oh iya, coba ya. Ya you know lah kalau udah stripping. Iya, parah sih. Coba. Tos lagi. Cheers! Enak banget ya Allah. Jujur, enak ya kamu lagi. Jadi konsepnya ini datang ke rumah Pebi bukan dimasakin, malah aku yang diajarin masak. Udah, sekarang kita mau makan. Yang mau lihat kita makan. Langsung aja. Langsung aja subscribe ke. Kalau mau lihat pokoknya di konten Pebi. Kita makannya di konten Pebi. Jangan lupa ya guys, subscribe di konten aku guys.